Jadi itu tidak ada yang namanya usulan ya. Bahkan 12 dan 19 kemarin tidak ada usulan untuk lansia, Pak. Oke, jadi namanya lansia itu datang secara otomatis siapa yang sudah terkoreksi. Nah, itu kan anunya skalanya skala nasional, Pak ya. Jadi kalau boleh kita gambarkan itu seperti ini, Pak. Jadi ini misalnya si Amir. Nah, terus ini si Imar. Si Iram ya, si Iram. Nah, Amir dan Iram ini sama-sama pendaftar haji. Tapi si Amir ini usianya 76. Dan waktu pemberangkatan anggap aja misalnya tahun 2018 kemarin ya, itu usianya 76 dan 3 tahun pendaftaran, 3 tahun tabungan ya, maksud Bapak tadi ya. Jadi sudah menabung 3 tahun dalam waktu tahun 2018 kan gitu, uang saat pemberangkatan. Nah, terus ini ada si Iram. Ini usianya ini 76. Nah, tapi si Iram ini sudah 5 tahun melakukan pembukaan tabungannya. Nah, jadi kalau kita pelajari dari hasil dari apa yang kriteria lansia samping usia yang tua, itu juga usia tabungannya. Ya, ya. Jadi kedua-duanya ini sama, Pak. Usianya 76, tapi membuka tabungannya itu duluan si Iram. Si Iram ini sudah 5 tahun, dan sedangkan si Amir baru 3 tahun. Jadi kalau kita lihat kemarin itu di sini yang menjadi patokannya. Nggih. Nah, kalau nya sekarang usia lansia itu berturun, Pak, menjadi 65 tahun. Nah, kalau nya sudah menabung di dalam waktu ini 5 tahun, berarti ini masuk di usia di kriteria lansia, Pak ya. Pemberangkatan lansianya. Jadi anggap saja kalau bahasa sederhananya tuh kalau nya umur 60 itu menabung, nah umur 65 itu masuk di kriteria lansia untuk pemberangkatan haji. Akan tetapi itu seleksi secara nasional. Nah, jadi nggak bisa, Pak. Jadi kita nggak bisa memastikan nanti di usia 65 atau 75 berangkat, itu nggak bisa, Pak. Silakan like dan subscribe ya. Dan dibagikan bila mana perlu, mungkin ada saudara yang perlu informasi-informasi tentang haji itu. Sesuai porsi. Sama tetap menghasilkan KTP sampai juga gitu. Yang asli nanti kalau sampai males ke Bapak. Perubahan aturan, Pak, yang pasti itu. Memang dulu bisa seperti itu. Surah, Pak. Ya. Kalau sekarang, ya itu jangankan sekarang 2018 itu aja nggak ada usulan, Pak. Nah, ini yang atas nama Abdul Muin Yusuf Nurdin, nggih. Nah, ini perkiraan berangkatnya itu di tahun 2040, Pak.